saya mau sharekan sedikit tentang kita mementingkan kehendak Tuhan. Kalau kita mendahulukan kepentingan Tuhan, bagaimana Tuhan dengan kita? Mari kita coba renungkan bersama-sama. Kalau kita mau mendahulukan kepentingan Tuhan, Tuhan yang terlebih dahulu menyayangi kita, mengasihi kita, bahkan mati sampai berkorban ketika disalibkan di atas kayu salib. Apakah enggak terlebih Tuhan mementingkan kehidupan kita? Hanya sedikit saja. Hal yang lain Tuhan sudah tanggung di atas kayu salib. Tinggal hal yang kecil yang kita lakukan. Mari kita bersama-sama renungkan. Kita ingat bagaimana Tuhan memberikan kemampuan pada kita. Kita akan bisa dalam Tuhan untuk maju, tetap melakukan kebenaran firman. Kita tetap hidup melakukan apa yang Tuhan mau melalui perkataan dan perbuatan kita.